Pemirsa, masih bersama Raja Kacing Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview tekbung anggur ninel saya yang langsung berbuah. Untuk pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar bisa mendapatkan update video-video terbaru dari Raja Kacing Channel. Dalam video kali ini akan saya jelaskan bagaimana tekbung dari awal. Nanti insya Allah akan saya update sampai kita panen buah anggurnya. Ini adalah anggur ninel saya yang saya tekbung tanggal 22 Juni kemarin. Jadi sampai saat ini umurnya sekitar 24 harian setelah tekbung. Jadi ini bawahnya pakai rostok Red Master dan entresnya pakai anggur varian ninel. Ini kebetulan langsung berbunga dan berbuah. Persiapan sebelum melakukan tekbung yang pertama adalah kita siapkan gunting, terus parafilm, cutter, alkohol dan grafting tape, tidak lupa entres serta rostoknya. Pertama kita pilih entres yang sehat. Kebetulan entres yang saya pakai ini adalah entres yang sedang treatment berbuah. Saat dipotong indukannya sedang berbuah. Mungkin inilah yang menyebabkan pada saat tekbung ini saat semprot langsung menghasilkan bunga. Rostok yang saya pakai adalah Red Master yang panjangnya sekitar 40-an cm. Dalam video adalah proses penyambungan tekbung. Kebetulan rostoknya sudah kita kaluskan sekitar 2 minggu sebelum kita tekbung. Untuk proses pengalusan nanti akan kita buatkan video tersendiri. Jadi jangan lupa pemirsa untuk selalu mengikuti update video-video terbaru dari Raja Kacing Channel. Kebetulan pada saat tekbung ini kita menyambung 3 rostok dengan varian ninel semuanya. Untuk pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai video ini, silahkan ajukan di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Untuk proses pengalusan rostok kita menggunakan dipendam di kokopit. Untuk video detailnya nanti akan saya buat video tersendiri, jadi silahkan pemirsa nanti lihat video-video kita selanjutnya. Sekali lagi bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ini hasil setelah ditekbung. Setelah disambung langsung ditanam di polybag. Untuk medianya adalah
campuran antara arang sekam dan ladu dengan perbandingan arang sekam 2 dan ladunya 1. Ini adalah penampakan 11 hari setelah tekbung, sudah mulai muncul tunas atau seprot. Dari ketiga sambungan ini yang berhasil cuma 2, yang satu muncul tunas dari batang bawahnya. Ini adalah 21 hari setelah tekbung. Dan karena ada penampakan bunga, maka saya langsung pindah ke platen bag yang lebih besar agar akarnya lebih cepat menyerap nutrisi. Diharapkan bisa mempertahankan bunga menjadi buah. Untuk medianya kali ini kita menggunakan media ladu, arang sekam, dan kascing dengan perbandingan 1:1:1. Untuk pertumbuhan akar dan tunasnya sangat vigor sekali. Mungkin hal ini dipengaruhi karena rostoknya yang besar dan panjang. Mungkin hal ini pula lah yang menyebabkan bunga yang muncul pada saat tekbung ini dapat bertahan. Setelah dipindahkan ke clutter bag atau media yang lebih besar, pohon anggur ini langsung dipanaskan langsung di bawah sinar matahari dengan intensitas penyiraman 2-3 hari sekali. Adalah bunga yang muncul. Ada 2 pohon yang muncul bunga, tetapi yang berhasil sampai besar cuma 1 pohon saja. Ini umur 28 hari setelah tekbung. Untuk bunganya masih kelihatan seperti brokoli. Yang ini umur 46 hari setelah tekbung dan tanpa aplikasi GA3. Ini video pengambilan terakhir umur 55 hari. Jadi anggurnya sudah agak besar, seukuran jagung kalau kita bandingkan. Demikianlah review tekbung anggur bonus berbuah. Bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar mendapatkan info-info terbaru video dari Raja Kascing Channel. Terima kasih.